Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Teher Fasa. Saya juga bersama dengan rekan saya bernama Helmi Dayana. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Perbankan Syariah. Di sini kami akan membahas mengenai literasi masyarakat tentang perbankan syariah. Sebelumnya kita harus memahami apa itu literasi. Jadi literasi itu merupakan seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang diperoleh oleh siapa dan dari siapa. Sedangkan literasi menurut Education Development Center, mereka mengartikan literasi ialah sebagai sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi merupakan kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki di dalam hidupnya. Selain kita perlu memahami apa itu literasi, selanjutnya kita harus memahami apa itu perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah itu merupakan lembaga keuangan atau bank yang dimana dalam kinerjanya atau praktiknya harus berkesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasar pada Al-Quran dan Hadis. Jadi berdasarkan definisi yang telah kami sampaikan mengenai judul kami, jadi di sini kami ingin membahas bagaimana tanggapan masyarakat serta pemahaman masyarakat dalam memahami konsep dan praktik daripada bank syariah. Yang saya ketahui tentang bank syariah itu biasanya bedanya dengan bank konvensional ya. Kalau bank syariah itu biasanya banyak kemudahan-kemudahan yang didapati oleh nasabahnya. Ya salah satunya bunganya lebih kecil dan banyak hukum-hukum Islam dalam penerapan transaksinya gitu. Masalah bank syariah ini kan bank hari ini di Aceh banyak bank-bank swasta yang gulung tikar. Kalau dia nggak masuk bank BSI maka hengkang dari bumi Aceh. Tapi ini adalah sangat-sangat disayangkan kalau menurut saya, karena bergulirnya perekonomian di Aceh ini, ya kan, banyak investor-investor dari luar yang mau masuk ke Aceh, ya kan, dengan terganjalnya harus BSI, jadi mereka tertahan. Jadi investor-investornya ya ditahan, nggak, karena ini kan selain BSI kan nggak bisa. Dulu mereka kan ada bank non-mon, ada bank macam-macam lah, ya kan, bank swasta. Tapi hari ini dengan ada peraturan ini entah siapa ini pelakunya, nggak tahu saya, ya kan? Apakah orang Aceh atau orang dari luar Aceh? Karena ini bisa-bisa menjatuhkan Aceh ini untuk bidang ekonomi. Kalau setahu saya. Kalau bagi saya, bedanya bank konvensional dengan bank syariah transaksinya ya. Berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya itu mungkin lebih mudah kalau pakai bank syariah. Kenapa? Karena satu, kalau kita yang di Aceh ini ya, karena umumnya kan rata-rata bank syariah, jadi transaksi lebih mudah karena kalau mau mengirim ataupun mengambil tarik tunai itu banyak ATM-nya gitu. Ya. Karena dengan adanya apa namanya? Harus BSI. Semuanya harus BSI. Kalau tanpa BSI enggak bisa. Contoh anak saya
cari uang harus pergi ke luar Aceh, paling tidak ke Pangkalan Berendan atau Pangkalan Susu, karena belum mempunyai komisinya. Jadi oleh karena itu kalau saya pribadi saya ini sangat-sangat merugikan. Ini pun merugikan untuk perkembangan orang-orang inspektor yang dari luar Aceh yang ingin menanam modal, yang ingin berinvestasi ke Aceh, tiba-tiba terganjal harus ada peraturan ini, harus itu. Jadi ini adalah suatu kemunduran Aceh menurut saya. Gunakan bank tersebut, apakah ada perbedaan antara sistem syariahnya dengan yang konvensionalnya? Terasa nggak perbedaan? Enggak, itu karena saya selaku pemerintahan paling kecil itu tidak merasakan, karena yang merasakan adalah orang-orang yang punya usaha-usaha menengah ke atas ya. Dan yang menengah ke bawah pun ikut merasakan, contohnya adik ada buku rekening tanpa merubah kepada BSI konvensional, nomor rekening adik nggak berlaku lagi, nggak bisa nari, maksudnya nggak bisa nari. Ini satu apa, kemajuan atau kemunduran menurut adik? Nah, apalagi adik ini menurut apa namanya jurusan perbankan. Saran saya untuk perkembangan bank syariah di Lamsa ini supaya jangan terlalu sering lagi kalau ada gangguan atau apa gitu kan. Kadang pernah juga kalau mau ke ATM atau apa gitu, kadang sedang tidak online, sedang ada gangguan gitu. Kalau sering masalah, kalau bisa masalah-masalah itu diminimalisir gitu. Enggak, kalau menurut saya selaku memang serba kekurangan di bidang ekonomi, itu saya sarankan kepada pemerintah, terutama sekali kepada pemerintah Aceh, supaya dapat kembali kepada bank sebagaimana bank-bank semula, ya kan? Supaya invest penanaman modal, ya ikut menanamkan apa modalnya ke Aceh, ya tidak ini, tidak keberatan, tidak terganjal dengan aturan macam-macam. Itu terutama sekali ya. Berdasarkan pendapat dari mereka, maka dapat kita pahami bahwasannya masih terdapat pro dan kontra mengenai perbankan syariah di kalangan masyarakat. Masih ada masyarakat yang menganggap belum syariah perbankan syariah tersebut, dan juga masih ada juga masyarakat yang berpendapat bahwasannya bank syariah itu telah sesuai dengan syariah. Namun di sini kita perlu fokus untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat pentingnya pemahaman akan bank syariah itu terutama di provinsi kita, yaitu di Aceh. Mungkin ini saja video dokumenter dari kami. Saya Teguh Herfasad bersama rekan saya Helmi Dayana. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.